nampak sedikit kebijakan politik, mainan politik Perikatan Nasional lah. Ya, dia pun sering akan menyebut, bukan setakat sekarang, akan sambung mungkin bulan depan lagi, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, sebab rintitan PRK ini sedang berlaku. PRK Johor, PRK Melaka, baru ni PRK kecil pula di Johor, ini dibentuk. Jadi harapan tu, dia menaruh harapan tu, rakyat, supaya rakyat menaruh harapan dia orang. Ini mainan politik, strategi dia orang. Kita pun faham, orang yang faham politik itu faham. Bagi saya, kerajaan sekarang ni amat kukuh. Tak ada apa yang boleh diganggu gugat lagi kerajaan sekarang. Malahan pula yang bertanding ni ADUN, bukan parlimen. Dan kalau parlimen pun, kita dah cukup kuat. Kita dah diiktiraf, agung sendiri yang mengiktiraf kerajaan sekarang ni. Jadi tidak ada satu cara pun dia orang boleh jatuhkan kerajaan sekarang. Itu cerita dia. So kecualilah bagi saya, kalau dia orang dapat melambat hati GPS dan GRS dan menarik keluar satu kumpulan, satu grup 30 MP UMNO ni. Tapi ini mustahil berlaku. Ni gelombang hijau yang sibuk diperkatakan akan sampai ke Pahang, akan sampai ke Johor hari tu, gagal. Dia mainkan gelombang hijau, gelombang hijau. Ya, gelombang hijau ni sebenarnya backfire tu untuk dia orang balik. Sebenarnya gelombang hijau ni backfire dari segi undian non-Muslim. Undian Muslim ni di kebanyakan tempat adalah sebagai penentu. Macam contoh di Ampang, undi non-Muslim adalah penentu. Bila digempur-gemparkan dengan gelombang hijau, Cina-Cina ni, sahabat-sahabat kita Cina non-Muslim, lagi menakutkan diorang dengan gempur-gempar diorang ni. Seolah-olah negara kita ni akan menjalankan hukum Islam yang apatik. Oh ya. Ha? Ini backfire to them. For me lah, very backfire to them. By right, dia orang tak boleh budak gelombang-gelombang hijau. Jadi maknanya gelombang hijau ni gagal. Mungkin gagal lah di Pelangai hari Sabtu, 10 hari daripada sekarang kan. Totally gagal. Tapi dari segi advantage bumi Melayu, anak muda, mungkin dia orang boleh tambat dengan ayat gelombang hijau ni. Tapi it's not much. It's not much berbanding dengan undi kaum lain. Kita tahu di banyak tempat parlimen ataupun DUN, pengundi kaum lain adalah sebagai penentu. Sebab undi Melayu dah berpecah 3-4 parti. So it's backfire to them. Cuma dia orang dapat sedikit saja. Kemungkinan lah orang anak-anak muda yang tak berfikiran luas, yang tak matang. Encik Jidin ada cadang ke nak pergi Pelangai dalam tempoh 10 hari ni untuk melihat, membantu, menolong sahabat-sahabat kita di Pelangai? Saya tak pernah sebelum-sebelum ni tak turun di mana-mana PRT atau PRN. Di tempat Sabah, saya turun sana buat kerja apa semua. Kebetulan saya memang bekerja dekat dengan dari Timbalan Presiden Datuk Seri Wong Bin Tan. Jadi rusi saya akan turun juga. Tambahan pula arwah, tempat arwah tu adalah arwah adalah sahabat baik saya. Jadi kita berdepan dengan dengan pengundi-pengundi 30-an ni, 30 tahun ke bawah ni. Mereka ni mirip kepada sebelah sana tau. Macam mana kita nak tackle dia orang ni, nak pujuk dia orang ni? Ya, pertama kesabaran politik lah. For the time being, PMX kena move very fast to be up that dia ekonomi rakyat, bantuan, contoh dia macam Datuk Najib buat dulu, BRIM, bantuan segera. Kalau kita program nak naik ekonomi itu, maybe take a little bit time. Tapi bantuan segera perlu dilunaskan sekarang. BRIM, contoh dia, taxi driver macam Datuk Najib buat dulu, bantu dia orang tayar, apa peruntukan,
Ini keperluan segera perlu diatur dengan segera. Selain daripada aturan menaikkan balik ekonomi negara itu.